Ketika bermula kita bersama mencari cinta setulus cintanya. Berbeza warna namun serupa, dambakan rasa indahnya dicinta. Benarkah begitu? Kita akan menyatu. Relax. Engkau ni selalu kalut lah. Mana ni, aku tahu aku dah simpan dah tadi kat sini. Tarik nafas panjang-panjang, pelan-pelan cari. Kita pun bukan jauh dari KL. Sempat lagi nak balik ambil kalau tertinggal. Yelah, sempatlah. Sempat tertinggal flight kalau kita patah balik. Ish, kau jangan. Engkau kena pergi. Engkau kena balik bawa material tu. Masa kita dah suntuk sangat ni. Yes. Ni dia. Kau tahu hari-hari investor call aku bertanyakan pasal pameran kau tu. Macam mana aku nak keep calm and briefing? Okay, kau cuba buat macam ni. Kau buat macam tu. Kau nak pergi Thailand kan? Dekat sana ada banyak patung kecil yang buncit. Kau kena buncit kat sikit perut kau. Dah jadi. Minggu depan jangan lupa. Aku balik nanti bentang kapet merah tu. Bukan dengan kapet merah je, dengan kau aku bentang, aku bulungkan sekali. Kejap, Bih. Ni brosur untuk pameran kau tu dah siap. Kau bawa lah pergi sana sekali. Buat naik semangat kau. Wow. Benda ni akan betul-betul berlaku kan? Dah 5 bulan aku macam ni. Tak tahulah sampai bila aku boleh berhenti ingatkan dia. Aku nak bangun dari mimpi ini dan lupakan dia. Tapi masalahnya, aku tak mimpi. Aku jaga dan sedar yang dia dah pergi. Kalau I mati sebelum you, macam mana you tahu you akan mati dulu sebelum I? Macam mana you tahu yang I takkan mati sebelum you? Wait, why are we even talking about this? Alfie, kau ingat anak happy ke tengok kau macam ni? Kau rasa ni ke yang denat daripada bakal suami dia? Kau seksa dia, Fi. Hidup dia tak tenang sebab kau tak boleh nak let go. Afi! Thank you.
seriously, Krabi. I tahu you tak suka pantai, tapi I suka pantai. Plus, Bali dan Phuket is so overrated lah sayang. Okay, you tak nak take into consideration ke yang I ni allergic dengan air laut? Mana ada orang allergic air laut? Tak ada satu pun orang kat dunia ni allergic kepada air laut sayang. Itu semua dalam kepala otak you. Ada ombak je yang paling kuat pun. Plus, I ada. Okay, okay. Let's say lah, let's say. Kalau I jatuh dalam laut tu, I tenggelam macam mana? It's okay. Macam dalam filem Titanic. You jump, I swim. Okay, kidding. You jump, I jump. Okay, sayang? You ni kan, belum kahwin dah queen control kan? But I like. Jadi, bakal suamiku, boleh tak kita bercuti di Krabi? Okay lah. Krabi pun Krabi lah. Yay! Give me that. Alun meter. Ya. Business leisure. A little bit of both. No, meter. In Krabi, you no work, you are holiday only. You are married. Sorry, meter. Very sorry. So, meter, you are married? Almost.
Yes, dia dijawab. Kenapa Malik tunjuk gambar? Gambar-gambar yang sama dekat Papa ni. Papa dah tengok banyak kali. Papa nak gambar fotograf yang baru. Yang akan dipamerkan di pameran nanti. Bukan gambar-gambar ni. Alfi tengah sibuk dekat kerabi itu kan, Pak? Dia seorang fotografer yang sangat-sangat bagus. Papa kena percayakan dia. Papa percaya dekat Alfi. Papa tahu dia berbakat. Tapi dia tu muda hayal. Lagi-lagi lepas kematian anak, Papa rasa Papa harus risau pasal ni. Papa dah bukan banyak untuk dia. Takkanlah Papa nak ungkit semua tu, Pak. Alfi dah macam keluarga kita dah kan. Alfi tu adik Malik. Dan Papa sayang Alfi macam mana Papa sayang Malik. Tapi Papa nak pameran ni jaya supaya dia boleh sibukkan diri dia dan lupakan tentang memori Ana. Malik pun nak macam tu juga, Pak. Bagus macam tu. Dan macam tu, Malik minta dia kurirkan semua gambar baru secepat mungkin. Thank you.
Sawadee khap. Sawadee khap. Yes. Welcome, sir. Okay, okay. Yes, no problem. This is Jesus. Are you okay? Yeah. Okay. No, no, no. I'm not here to eat. I lost my way, actually. Here's cafe. It's not for information, sir. I know. I'm sorry. But But kunta mention si wala. You know what? Never mind. I'm sorry, yeah. Now you have to sit. You have to eat. No, no. It's not that I don't want to eat. I cannot eat here because I'm a Muslim. Our chef is Muslim. Halal. You look there. Hello, sir. How about your food? The food is good. No, it's really, really good. Okay. That is our chef, Arinya. Arinya what? Anna? Arinya. A smart and beautiful woman in Thai. She can speak. She can cook in Tamahan, right? Sorry, you paid first, sir. Gin ไม่รู้เรื่อง. Gin ไม่จ่าย. Macam mana you tahu you akan mati dulu sebelum I? Macam mana you tahu yang I takkan mati sebelum you? Wait. Why are we even talking about this? Sebab kalau apa-apa terjadi, I nak you teruskan hidup you. Dan I nak you teruskan impian kita untuk melancong di seluruh dunia, melihat keagungan ciptaan Allah dan juga belajar adat tradisi mereka. Dan I nak you teruskan hidup you, dan kalau you nak cari orang, you jangan cari orang sama macam I. Tapi dia ada impian sama macam kita. Promise? Tak nak. Why? Sebab I tak nak kita cakap pasal mati-mati semua ni. Okay, fine. Tak I cakap pasal mati, tapi I just nak you janji dengan I. Why, Anna? Hello, we're not open yet. I'll wait then. Here? Can I? But we're not open yet. Okay, then I just wait here lah. Yeah, okay. Oh, yang main buat lau. Hello, sir. Yeah, this water free, no shot. Yeah, you're welcome. Where are you from? I'm from Malaysia. Oh, I know some Malay. I like Malay. Really? Yes. Makan sangat sedap. Makan banyak-banyak perut besar. Yeah. Jujur, ku tak berkata. Arinya, kenapa pucai kau ni mah dari cahaya leh? Tu say alai kau pai, tu say yapit lah pao. Okay, let's go. Yes. You're so skinny, but you eat a lot. The food here, it's so sedap. The business is not good. Maybe we have to close. This is our dessert, sticky with durian. Do you like durian, sir? Sorry, I'm allergic to durian. You really Malaysian? People from Malaysians like durian. Don't waste. You also cannot talk, sir.
How? You just talk. She understands you, but she cannot talk back to you. How are you? English? She no English. Then how? You just talk. I translate to her. All right. Hi, my name is Alfie. Call you Alfie. She name is Aninja. Your cooking, it's so good. Don't say like that. She know already. All right. Where do you live? Around here? Hey, don't act like that. เขาถามว่าคุณพักที่ไหน Chino Malay. Thanks. ผมเกียรติศักดิ์แพ้วมานะคุณวันนี้That is our chef, Arinya. It's Arinya, okay? Bukan Anna. Arinya. Bukan Anna. Why you come so early? You want to work here? The sun is not come up yet. Boleh ke kerja sini? No business, no pay. Anyway, I'm not early, okay? You are late. I'm not late. Because today I'm closed. Tomorrow, I'm closed. And then after tomorrow, I'm closed. 3 days, we close. Why you close? Because Arena is going home already at Koh Lanta. You wanna go there? 2 hours from here. So, thank you. Oh my God. Kau okay tak ni? Satu hari semalam aku kau tak dapat tau. Okay? Ah, mana gambar-gambar kau tu Papa dah push aku dah. Nanti aku hantar. Aku tengah on the way nak pergi Koh Lanta ni. Itu yang aku tak pasti tu dekat sana ada postal access ke tak? Koh Lanta? Eh, sejak bila Koh Lanta ada dalam itinerary kau pula ni? Hello? Hello? Aku tak dengar lah apa kau cakap. Nanti aku dah sampai aku message kau, okey? Bye! Kenapa dengan Alfi? Dira, batalkan semua meeting saya sampai minggu depan. Tangguhkan atau batalkan. Dan saya nak ke Krabi secepat mungkin. Thank you.
Hello. How are you? Slow down. I tak faham. Oh ya, yeah. You faham Melayu kan? Bahasa Melayu. Faham kan? Wow. Like, how? Siapa ajar you? Ah, bapa, father. Okay. Wow, that's cool. Oh yeah. Ah, thank you. Ni tak payahlah. Tak apa. I... No, tak apa. Serius. I ada baju sendiri. Tak apa. Ah! Oh. Kon sabari mai. Kamu pakai baju anak lelaki aku. Muat. Muat. Macam mana pak cik pandai cakap bahasa Melayu? Dulu aku duduk petani. Kawan banyak orang Melayu. Lama ke duduk sana? Lama. Kerja. Kecik Kelantan pun boleh. Wow. Kamu ambil gambar? Saya fotografer. Kenapa rambut ni rosak ke? Ya. Enjin rosak. Sudah maghrib. Mari. Kamu tidak boleh sembahyang. Kamu perempuan kah? Mendoakannya agar dia tetap ingat.
Hari ini kan, saya rasa happy sangat. Pu. Ya, Pu memang baik hati kan orang dia. Ah, tadi Pu ada cerita, dia cakap dia ada anak lelaki. Siapa tu? Adik awak ke? Oh, abang. Abang. Mana dia? Mati dengan Mei. Macam mana boleh? Oh, dah pergi pancing? Siang dah nak pergi pancing? Yalah, macam early, awal. Pagi-pagi dah keluar. Tak apalah. Hari ni, apa plan? Nak tak? Kita pergi jalan-jalan, tengok-tengok satu Koh Lanta. Nak? Masuk laut? No. I
allergic. Laut, Alfie, no. Bermula kita bersama mencari cinta setulus cintanya, berbeza warna namun serupa, dambakan rasa indahnya dicinta. Benarkah begitu kita akan menyatu, hilangkan resah genggam tanganku, warnai cintamu. Dan bila awan pun turut bahagia, dan bila angin membawa kabarnya, cinta sempurna saling merasa selamanya. Sama bumi, tiba di sanjung, mudah.
bersumpah tiada ruang berpisah dan cintaku warnai cintanya dan bila jam buka tau. Sejak mak dengan abang awak tak ada. Ish. Takkanlah pun tak sayang awak. Awak seorang je family yang dia ada. Mungkin Pu tak tahu macam mana nak tunjukkan awak yang dia sayang awak. Yalah, dia kan lelaki, ego. Ego. Kan? Oh ya. Okey, kita buat parti. Pu suka apa? Okey, tak apa. Nanti saya fikirkan sesuatu. Yang penting, kita buat Pu happy. Okey? Hari ini kan, saya rasa happy sangat. Saya dah lama tak rasa happy macam ni. Terima kasih sebab buat saya tak takut laut. Terima kasih sebab buat saya jatuh cinta dengan dasar laut. Terima kasih sebab buka mata dan hati saya, Ana. Saya sayang kamu, Ana. Hey bro, baru balik. Banyak tangkap gambar. Rafiq, kau ingat ini pameran budak sekolah tadika ke yang kau boleh suka-suka tukar mood? Diorang yang datang tu semua bukannya mak bapak yang excited nak tengok lukisan anak diorang. Aku dah berhabis banyak masa untuk mempromosikan. Anak itu penyambung Nadi. Dah banyak dah aku habiskan duit.
Engkau ingat kalau nak tukar semua tu tak pakai banyak tenaga, tak pakai banyak duit. Engkau ada duit. Malik, pameran tu tentang aku. Tentang karya aku, tentang vision aku. Kalau aku sendiri tak nampak, tak dapat rasa dengan tema tu, macam mana aku nak buat? Malik, aku artis, Malik. Kalau aku nak berkarya, aku nak kena feel. Kalau aku tak feel, aku tak boleh. Kau faham tak? Faham. Engkau bercakap sebagai engkau seorang artis. Dan aku bercakap sebagai aku seorang orang bisnes. Dan naratif kita memang berbeza. Tetapi, misi kita sama. Ni siapa ni? Ania. Nama dia Arina. It's a girl. I knew it. Jadi hidup kau huru-hara disebabkan perempuan ini. Malik, dia bukan sembarang perempuan. Seriously, bro, you have to meet her. Masalahnya semua yang kau nak buat itu mustahil. Aku tak boleh nak tukar semuanya. Aku tak boleh nak tolak semua effort ke tepi. Hanya disebabkan engkau tangkap cinta dengan Minah Tan. Arinia bukan Minah. Dia istimewa. Kau ingat eh? Kalau aku tak ada, benda ni takkan siap. Wow. Kun rojak Alfi nan kai ni kun thamai phom kit tu nong chai kun kun thamai po my chivit ni kong ti hi khern krang nan hom mai leun phul me khap nong chai leun hom ti thoe me khap nong chai khun Come on. Alfi, takkan kau marah lagi dengan aku? Sedangkan matahari pun bagi jalan dekat bulan tau. Engkau patut dah buang dah marah engkau tu. Alfi, aku kalau buat falsafah ni memang teruk kan? Fi, aku minta maaf pasal semalam. Dahlah, forget about it. Aku pun ada salah juga. Yeah, we can talk about this. Yep, we definitely can. Tapi bukan sekarang. Sebab sekarang ni kau nak ajak aku jalan-jalan Koh Lanta, kau nak ambil gambar? Nope. Ni kau nak terbang ke dengan melon-melon ni? Sementara ni kau jalan-jalan je lah dulu dekat pulau ni. Bukan besar mana pun. Takkan sesat. Tapi nanti dalam pukul 6 macam tu, kau keluar sini kan? Nanti kau ikut sisi pantai tu. Nanti kau jalan je terus, kau jumpa ada kampung nelayan. Dekat sana, kau cari rumah nombor 16. Aku nak bawa kau jumpa inspirasi aku. The star of my show. Akon. Chào Xin Chi.
perempuan. Kat laut. Party! Jom, 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 jom. Jujur, ku tak berkata lagi mendustai cintamu. Surprise. Sampai sekarang susah mau lupa istri dengan anak lelaki aku. Aku boleh stop rumah aku terbakar. Aku duduk buang masa, duduk kedai. Sampai sekarang, aku tidak mau duduk kedai lagi. Cakap kosong. Aku hilang anak, isteri. Sebab itu. Tapi hari ini kan ada Pakcik. Ya. Aku rasa aku salah dengan Ari. Sebab dia manja sama mama dia. Tapi aku syukur sama Allah. Sebab Ari selamat. Pakcik, saya tahu apa yang Pakcik rasa. Saya sendiri pun pernah kehilangan orang yang saya sayang dalam kemalangan. Saya rasa saya bertanggungjawab atas kemalangan itu. Susah. Susah saya nak lupakan. Susah lagi saya nak maafkan diri saya, Pakcik. Tapi saya sedar. Tak guna kita nak fikirkan sesuatu yang dah tak ada lagi, kan? Yang hidup inilah kita kena sayang. Yang hidup inilah kita tak boleh sia-siakan, Pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Pakcik, ni Malik, kawan saya dari Malaysia. Selamat datang. Kap kun kap. Kap. Kap.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pooh. Happy birthday to you. To you. Yeah. Bermula kita bersama mencari cinta setulus cintanya. Berbeza warna namun serupa, dambakan rasa indahnya dicinta. Benarkah begitu? Kita akan menyatu, hilangkan resah, genggam tanganku, warnai cintamu. Dan bila awan pun turut bahagia, dan bila angin membawa kabarnya, cinta sempurna saling merasa selamanya. Malik buat apa dekat Krabi? Jumpa Alfi. Malik dah tengok semua material? Dah. Beautiful? Beautiful. Nearly impossible. Benda yang mustahil, Malik, bila kita dapat dalam tangan kita, itu yang buat orang jadi gila. Dan itu adalah satu berita gembira. Papa Wan Stone, ramai dah RSVP untuk opening night. Jadi semua benda ni Papa nak jalan mengikut perancangan dia. Papa nak benda ni jaya, Malik. Papa tak nak macam projek kau ni sama dengan projek-projek yang lain. Okey, okey, Papa jangan risau, Papa. I'll make you proud this time, okay? Good. Hey bro, takkan kat sini pun nak kerja? Tak lah, Papa call. Dia kirim salam dengan kau. Ah, waalaikumsalam. Tanya pasal pameran tu. Tak adalah. Dia percayakan kau. Kita boleh buat yang terbaik. Si, kau patut jadi macam Papa. Dia percaya kat aku. Dia percaya dengan visi aku. Kau kena jadi macam dia. Kau kena cool je. Aku tahu tak apa aku buat. Kamu berdua kawan baik. Taklah, Pakcik. Kita orang lebih dari itu. Dah macam adik-adik dah.
saya berada di Pasar Koh Lanta. Kalau tuan-tuan yang boleh nak tahu, Pasar Koh Lanta ni adalah pasar yang istimewa bagi saya sebab cuba kita tengok. Dan sekarang jam menunjukkan sekejap eh. Oh lupa, ada jam tangan. 4:50. Arti pula menghilang ke mana saya pun tak tahu. Dan ini saya nak simpan untuk memori saya. Sorry kap. Kap pun kap. Ada macam-macam dekat sini tau. Ada sayur, ada manggis. Alhamdulillah, indah sungguh ciptaan Allah Taala kepada kita. Okey tuan-tuan yang mulia tu, ada buah tembikai sepanjang-panjang jalan. Dan sekarang saya akan pusing nak buat eksplorasi. Dalam hidup ni kita kena relax. Dalam hidup ni kita kena senyum selalu. Dalam hidup ni kita kena santai-santai sahaja. Okey? Kerana hidup penuh dengan kebahagiaan. Andai kita adalah orang yang selalu bersyukur. Assalamualaikum. Arinia? Arinia? Kau kat pai leo. Sorry, speak English? Tapi go back. Kakung kap. Nak balik Krabi. Kau nak ikut ke kau nak stay sini? Arinia, stop. Stop. You is not welcome here. Please go. Wait. No. I need to know where is Arinia. I need to know if she's safe. You know Arinia is dead now. What do you mean? This is not the time to be funny. I just saw her yesterday. She's not fine. Arinia hate you. Arinia hate you, you know? Wait! What do you mean? I was with her yesterday. She was okay. She was fine. What do you mean she hates me? What do you mean? No. Arinia is not your dead girlfriend. Bro, ask me. Go! Hey! Sama macam Ana. Ana tu bekas kekasih Alfi tapi dah mati dah. Ana dengan awak ada wajah yang serius tak? Saya buat ni bukan hanya sebab Alfi ya. Sebab untuk awak juga. Awak tak boleh love dengan orang yang tak cintakan awak untuk diri awak sendiri. Rupa awak macam muka Ana. Ana ialah kekasih Alfi yang dah mati. Kamu dan Ana macam orang yang sama. Alfi tak suka awak. Dia suka pada memori yang ada pada muka awak. You are Ana to him, not Arinia. Dan sebab itu, awak kena pergi dari hidup dia. Jangan ganggu dia lagi. Masa depan Alfi cerah, dia perlu harus fokus. Dan awak buat dia hilang fokus. Hujan terus turun. Mendengar sayu
sepinya hati menanti kembalinya irama hati pengobat mimpi jiwa terisi aku rasa lebih baik kau jalan dari sini. Look. Aku buat semua ini untuk kebaikan kau tak? Kau siapa nak tentukan apa yang baik untuk aku? Hah? Aku ada pemikiran yang waras untuk tentukan masa depan kau. Tapi kau bukan Tuhan lah. Yes. Mungkin Arina tu bisu. Tapi kau malik, kau tu buta kau tahu tak? Aku rasa kau yang buta agaknya. Yang kau tengok tu Arinia, bukan Ana. Malik, aku tahulah bezakan Arinia dengan Ana. Sebab tu aku sayangkan Arinia. Tak. Engkau tak pernah sayangkan Arinia. Engkau sayangkan Ana. Eh, engkau tak payah nak tipu aku. Kita kenal daripada kecil-kecil lagi lah. Yes, memang kau kenal aku daripada kecil. Tapi hati aku kau kenal tak, Malik? Aku tahu bezakan tu Arina dengan Ana sebab tu. Pengubat mimpi jiwa. Okey, macam ni. Kita balik KL. Selepas pameran tu selesai, kau nak buat apa yang kau buat, kau pergi buat. Eh? Aku cuma nak pastikan yang pameran tu selesai, itu pameran kau tu. Dan ini kali terakhir untuk aku tunjuk dengan bapa yang aku ni anak yang boleh diharap. Okey. You know what? Dekat dalam ni ada semua material untuk pameran tu. Kau nak buktikan pada orang sangat kan? Kau pergi buktikanlah. You know what? I'm done. Okay? I'm done. Kau menjemalah. Aku tak bisa untuk kenangi masa ketika kita bersama. Allergic to durian. You really Malaysian? People from Malaysians like durian. Jadi, anak you teruskan hidup you. Dan anak you teruskan impian kita untuk melancong di seluruh dunia, melihat keagungan ciptaan Allah dan juga belajar adat tradisi mereka.
Dan I nak you teruskan hidup you. Dan kalau you nak cari orang, you jangan cari orang sama macam I. Tapi dia ada impian sama macam kita. Promise? Tak nak. Why? Kau pilihlah satu-satu gambar dia. Pilih semua yang kau nak besarkan untuk pameran tu nanti. Alfie really has the eye, man. Gambar-gambar dia semua superb. Fantastic. By the way, Alfie mana? Ada. Somewhere. Oh. Dia akan buat kau jadi kaya, Malik. Good find. I think it's okay. Sure. Ini bagi angle sikit lah. Suka tak gambar ni? Tak. Tapi kau yang minta? Kau yang cakap kau tak nak bagi aku apa yang aku nak, kan? Tapi aku dah bagi dah, kan? Tapi gambar-gambar ni bukan gambar-gambar Arimia yang terbaik. Aku dua hari aku tak tidur. Fikir macam mana nak cari gambar-gambar Arimia sebab semua cantik-cantik. Sampai migrain kepala aku ni. Memang dia cantik. Aku cakap pasal gambar. Gambar-gambar ni semua cantik sebab Arinia tu dah memang cantik. Okey. Afi. Aku nak minta maaf dengan kau. Sepatutnya untuk... Yep. You know what, bro? Let's just forget about it. Yeah, okay. My two sons. Papa is so very proud of the both of you. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Thank you so much, Pa. Bermula kita bersama Arie. Mencari cinta setulus cintanya. Berbeza warna namun serupa. Dapatkan rasa indahnya dicinta. Benarkah begitu? Kita akan menyatu. Hilangkan resah. Genggam tanganku, warnai cintamu. Dan bila awan pun turut bahagia. Dan bila angin membawa kabarnya. Cinta sempurna, saling merasa selamanya.
home kita, Malaysia. Sanjung mudah dimanja, tak akan mendung sebelum senja. Begitulah kita sempurnakan cinta. Demi dia ku bersumpah, tiada ruang berpisah.